Tadi kita sudah menyaksikan parade tausia oleh para juri dan penampilan Faiz di grand final nih teman-teman. Selanjutnya ada Dion yang juga menampilkan tausia terbaiknya. Sama dengan Faiz, Dion juga menyanyikan sebuah lagu di akhir tausiahnya. Dan hal itu juga membuat para juri dan penonton terenyuh akan penampilan Dion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah catat sebagai ahli surga. Amin, Allahumma. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tausiah yang berjudul Ibuku, Malaikatku. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Juz 26, Surah Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْهًا وَوَضَعَتْهُ قُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَثَلَثُونَ شَهْرًا. Dan kami telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Dari masa mengandung sampai menyepinya adalah 30 bulan. Pada suatu ketika, para sahabat berjaga-jaga karena melihat penyakit dari Al-Qamah sudah semakin parah. Silih berganti mereka mencoba mentalkinnya. La ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Lidah Al-Qamah keluh, tidak bisa mengucapkan kata la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah seorang dari sahabat untuk pergi menjumpai ibu dari Al-Qamah ini. Kemudian bertanyalah Rasulullah, apakah yang telah dilakukan oleh Al-Qamah sehingga memberatkan sakaratul mautnya? Ibunya pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku itu setelah ia berumah tangga, ia menjadi semakin kurang perhatiannya kepadaku. Maka aku akan tidak akan memaafkan kesalahan dari anakku itu, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kumpulkan kayu bakar, kita bakar saja Al-Qamah ini sekarang juga. Mendengar hal ini, maka ibu dari Al-Qamah pun berteriak histeris, tidak ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, aku telah memaafkan kesalahan anakku itu ya Rasulullah. Kemudian seketika itu juga Al-Qamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa ridho orang tua tergantung ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan murka dari orang tua juga tergantung dengan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ungkapan hati saya. Duhai Allah, terima kasih Engkau telah mengirimkan ibu yang begitu luar biasa untukku ya Allah. Wahai ibuku, Engkaulah mataku, Engkaulah malaikatku, ya Allah. Muliakanlah ibuku di sisimu, ya Allah. Jadikanlah aku bisa memberikan mahkota untuknya di hari kiamat nanti, ya Allah. Dan pertemukanlah aku dengannya di dalam surga, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa ibuku dan juga dosa ayahku. Dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil, ya Allah. Aku hanya bisa meraba tanpa bisa melihat indahnya bunga. Aku hanya mendengar tentang cerita keindahan dunia. Aku hanya mengenal dengan meraba
kasih ibu, engkau yang selalu mengasihi aku. Akhiran dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Masya Allah ya Dion ya. Begitu cintanya Dion sama ibu, ada sebelah ibunya. Ini ada ibunya sebelah. Terima kasih. Karena Ina sudah menjadi Ina yang paling luar biasa di seluruh dunia buat saya. Masya Allah. Penampilan kedua peserta sudah kita saksikan bersama-sama saat ya pengumuman pemenang. Kira-kira siapakah pemenangnya? Di tangan Kakak Fadli sudah ada. Siapakah yang akan mendapatkan juara pertama Dai Spesial Indonesia kali ini? Dan Kakak Fadli mewakili dari tim Dai Spesial Indonesia mengucapkan selamat kepada Dion dari Bau-Bau. Dan selamat untuk Dion. Kamu berhasil keluar sebagai juara Dai Spesial Indonesia. Dan juga selamat untuk Faiz dari Riau mendapatkan juara kedua Dai Spesial Indonesia. Selamat kepada Dion yang berhasil menjadi juara pertama di Dai Spesial Indonesia. Selamat juga kepada Faiz yang menjadi juara kedua. Ini dia penampilan ke-12 peserta Dai Spesial Indonesia menyanyikan jingle Dasi bersama-sama. Dasi, Dai Spesial Indonesia, berkarya semuanya bisa. Teman-teman, itulah kompilasi dari penampilan peserta Dai Spesial Indonesia. Terima kasih sudah setia menyaksikan Dai Spesial Indonesia selama bulan Ramadan. Kami pamit undur diri, sampai bertemu di Dai Spesial Indonesia session selanjutnya ya. Sampai jumpa. Jangan memandang kami sebelah mata, karena semua